Halo, apa kabar, Cap? Kemudian anak pertama kan, ketika anak Anda dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya. Like, comment, and share. Tujuan akhir dari MRT ini adalah stasiun Lebak Bulus Grab. Kenapa dinamakan Lebak Bulus Grab? Jadi di beberapa stasiun MRT ini ada sponsor yang melekat, ada nama sponsor yang melekat. Jadi Lebak Bulus Grab sponsornya. Kemudian Dukuh Atas, stasiun Dukuh Atas tuh sponsornya BNI. Kemudian Setiabudi Astra. Ada lagi misalnya di stasiun Istora, Mandiri sponsornya. Kemudian untuk Blok M itu BCA. Jadi tidak usah heran kalau kemudian di beberapa nama stasiun, di belakang nama stasiun itu diikuti oleh nama sponsor. Begitu terakhir di stasiun Senayan menuju stasiun ASEAN, MRT ini mulai keluar dari bawah tanah. Jadi perjalanan kereta yang awalnya dari bawah tanah, dari mulai stasiun Bundaran HI, kereta ini akan keluar, MRT ini keluar di stasiun ASEAN sampai Blok M, sampai dengan Lebak Bulus dia melayang. Jadi sudah tidak lagi di bawah tanah. Ini rute yang dilalui dari mulai stasiun Bundaran HI sampai berakhir di Lebak Bulus Grab. Ya, akhirnya sudah ngerasain MRT ya. Mumpung ke Jakarta lagi, dari tadi di Bundaran HI menuju ke Blok M, Blok M Plaza. Cuman 20 menit ya. Iya, 20 menit sudah sampai. Cepet banget ya. Dan di Blok M ini dia langsung berhentinya di Plaza, Blok M Plaza. Jadi sangat cepat. Nanti jalanan penuh. Yang penting listriknya jangan mati. Kalau listriknya mati, ya udah sama aja ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.
kita tempel dulu ini ya.